Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks. Dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini dari sektor konsumer. Yang pertama Unilever, kedua Mayor, ketiga WLTJ, keempat Cleo, dan kelima Sido kita langsung saja ke indeks indeks hari ini sempat rebound ke level harga tertingginya di 4984 tapi kemudian di sesi akhir perdagangan sesi 1 indeks dibawa turun dan sempat menyentuh level terendahnya di 4873 tapi kemudian indeks kembali rebound walaupun reboundnya tidak sampai ke zona hijau ya masih di zona merah dan terlihat asing kembali net sell hari ini sebesar 180 miliar tapi sepertinya ini belum terupdate ya biasanya akan lebih besar nih nunggu agak sorean jadi seperti itu ya kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal indeks hari ini mencoba menguji dynamic resistennya EMAS 150 di 4984 tapi indeks tidak mampu breakout dan kembali turun untuk besok ya potensi indeks akan mengarah ke 4800 ya ke support kuatnya jadi selama indeks tidak naik minimal di atas 5000 ya breakout minimal di atas 5000 ya arah indeks masih mengarah ke 4800 jadi seperti itu ya untuk indeks masih perlu hati-hati karena indikator MACD masih mengarah ke bawah dan garis biru juga masih di bawah nol ya potensi indeks masih ada ke 4800 langsung saja kita ke saham pertama saham pertama ada UNPR yang pada hari ini turun tipis 0,31% ke apa? harga 795 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal Unilever masih dipertahankan di atas dynamic support EMA200 dan ini strategi saya waktu mencoba entry atau masuk di harga 8000 ya cut lossnya di harga 7600 dan masih belum tersentuh dan kalau bapak ibu mau spekulasi buy juga di bawah sini di harga penutupan hari ini di 7925 juga masih bisa cut loss -nya tetap masih sama di 7600 walaupun yang terlihat juga Unilever masih mengarah ke bawah ya semoga Unilever mempertahankan ma 200 nya ya kalau enggak ya ke arah 7750 ini Unilever Kalaupun besok ada ribbon-ribbon terbatas ya arahnya akan menguji 8000 bahkan ke 8100 ya di situ ada MA 60 nya jadi seperti itu ya untuk Unilever yang mau spekulasi buy juga masih bisa karena Bapak Ibu lihat 7700 ini bisa dikatakanlah support kuatnya range sideways yang terbentuk dari bulan April sudah bertahan 4 bulan ya supportnya di 7750 jadi seperti itu aja untuk Unilever kita langsung saja ke saham kedua saham kedua ada mayor mayor pada hari ini ditutup naik 3,43 persen kalau harga 2410 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal mayor setelah kemarin membentuk hammer hari ini mayor rebound disertai volume arah terdekat mayor untuk besok menguji dynamic support EMA 20 di 2440 kalau itu mampu di breakout ya ke arah resistennya di 2510. Jadi ke situ dulu unya uh, mayor ya. Kalaupun dia besok malah koreksi ya arahnya ke 2350 ini menguji EMA 60 dan support nya <tuh> Jadi seperti itu ya untuk mayor terlihat juga indikator MACD setelah mengarah ke bawah. Kemudian ada terindikasi akan membentuk atau membuat pola melandai. Karena bercat di bawah nol juga makin tipis ya. Walaupun tidak signifikan tapi turun dari bercat hari sebelumnya. Ya untuk besok masih ada potensi mayor terdekat ke MA20-nya di 2440. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 2500. Jadi seperti itu aja untuk mayor ya yang mau spekulasi buy ya bisa aja cut loss-nya di bawah 2300 ini. Nah, cut loss-nya di 2250 sampai 2240 itu sekitar potensi kerugian di 7%, take profitnya yang dekat nih. Ah, cuman di 4% ya. Jadi sangat bagus untuk mayor kalau mampu breakout dari 2500 apalagi dengan disertai volume. Arah terdekat lagi ke 2650. Ya kita lihat sudah sekali diuji namun gagal dan dia turun ke EMA 60-nya. Jadi seperti itu aja untuk mayor, kita langsung saja ke Sam ketiga. Sam ketiga ada WLTJ. WLTJ pada hari ini ditutup di lebar harga 1675 sama harga penutupan pada hari kemarin. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal WLTJ juga pelan-pelan mengarah ke 1650 seperti analisa saya sebelumnya ya kalau mau spekulasi buy di area supportnya ini di 1650 sampai 1660 eh, seperti ini trading plannya dan untuk besok ULTJ masih akan menguji lagi EMA 60 dan support yang ditarik garis di 1660 sampai 1650 kalau mau spekulasi buy ya seperti ini trading plannya ya cut lossnya di bawah EMA 200 nya di 1540 sampai 1550 take profit nya ya di 1800 ini ya kalau terdekatnya aja di EMA 20 di 1740 di 4% jadi seperti itu ya arah WLTJ masih akan mengarah ke bawah karena Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD juga masih mengarah ke bawah dan bar chart di bawah nol makin dalam ya dari bar chart hari-hari sebelumnya ya seperti itu aja untuk WLTJ langsung saja kita ke saham keempat saham keempat ada Cleo Cleo pada hari ini ditutup turun 1,3 persen kalau harga 456 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal Cleo masih mempertahankan EMA 150 nya tapi memang arah Cleo ini akan ke bawah ya ke 436 sampai 437 dia akan menguji supportnya ini Apakah bisa spekulasi by di daerah sini ya mungkin aja karena dari beribuan terbatas ya menguji lagi seperti hari ini menguji lagi ema 200-nya di 470 ya sesuaikan aja ya Bapak Ibu kalau saya saya mending nunggu dia di 440 ini aja baru saya spekulasi baik cut lossnya ya di bawah supportnya ini di 437 ini saya akan cut loss di 428 sampai 425 jadi seperti itu ya untuk Cleo masih mengarah ke bawah langsung saja kita ke saham terakhir saham terakhir ada Sido Sido pada hari ini ditutup turun tipis 1,33 ke harga 740 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal Sido masih mempertahankan dynamic support EMA 20 nya ini adalah dynamic support uptrend nya karena Shido ini uptrend maka kalau Shido breakdown dari EMA 20 atau tutup di bawah EMA 20 ya arahnya ke 680 lagi ya bahkan bisa ke 640 jadi apakah bisa spekulasi buy di sini ya belum bisa ya kalau saya lihat karena indikator MACD sudah membentuk dead cross bar chart di bawah nol juga muncul Ya, Sido akan mengarah ke 685. Bisa spekulasi buy di di bawah sini aja, tunggu aja wait and see. Beli Sido di 685. Cut loss -nya di bawah EMA 60-nya ini. Ya, di seperti itu. Beli di 685, cut loss -nya di bawah EMA 60-nya ini di 650 sampai 655. Dengan potensi kerugian di 4%, potensi profit di dekat-dekat EMA 20 nya nih aja take profit di 730 jadi sekitar 5,7 persen ya take profitnya jadi seperti itu strategi kalau beli sido tapi ini disclaimer on ya bukan ajakan untuk membeli tapi kalau bapak ibu ada yang mau lagi mau list saham sido ya seperti ini trading pen saya kalaupun bapak ibu mau mengubah mau modifikasi ya itu Terserah bapak ibu, yang penting bapak ibu bisa cuan hasilnya. Ya, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya tinggalkan di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih